yang muda, yang menginspirasi. Itulah julukan yang cocok untuk suami Nikita Willy, Indra Piawan Joko Sutono. Pemuda suami dari Ratu Sinetron Nikita Willy yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu ini, walaupun masih muda, telah banyak berkecimpung di dunia bisnis dan memegang jabatan penting di berbagai bidang. Bisnis apa saja dan jabatan apa saja yang sudah ia jalankan? Mari kita telusuri bersama A1 Hot News. Tapi jangan lupa subscribe, share, dan like channel YouTube ini. Indra Piawan Joko Sutono. Berdasarkan hasil penelusuran tim A1 Hot News dari berbagai sumber, suami Nikita Willy ini selain mempunyai latar belakang pendidikan yang mentereng dari universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dari Fakultas Teknik Industri, serta alumni dari Hurt International Business School, juga seorang entrepreneur muda yang memiliki bisnis serta jabatan penting di berbagai bidang. Jabatan apa dan bisnis apa yang Indra Piawan sudah lakukan? Mari kita cek video berikut ini. 1. Generasi ketiga owner PT Bluebird. 2. Co-owner maskulin. 3. Presiden di Garuda Bandung Basketball Association. 4. Former owner di PT Esri Dinan. Generasi ketiga owner Bluebird. Bluebird merupakan perusahaan transportasi asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 di Jakarta. Perusahaan ini melayani jasa transportasi dan pariwisata yang sudah mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia. Pengalaman panjang mengelola bisnis transportasi, perusahaan Bluebird mengembangkan teknologi baru dan mengelola sumber daya manusia agar tetap unggul. Dari kantor pusatnya di Jakarta, perusahaan ini telah berkembang pesat, merambah bisnis lainnya dengan tetap memperhatikan layanan pelanggan sebagai pedoman. Co-owner maskulin. Maskulin merupakan perusahaan yang dimulai dengan menjual produk-produk untuk pria dan telah mengalami progres dan perubahan dalam model bisnis selama beberapa tahun ini. Maskulin menggunakan algoritma melalui kuis dan aktivitas pengguna browser internet yang memungkinkan website maskulin untuk mengerti minat user.
presiden di Garuda Bandung Basketball Association. Seperti salah satu hobinya yaitu bermain basketball, Indra juga pernah menjadi presiden di Garuda Bandung Basketball Association selama 2 tahun. Garuda Bandung adalah salah satu klub bola basket Indonesia yang bertanding di kompetisi divisi tertinggi Perbasi sejak tahun 1994. Klub ini didirikan pada tahun 1991. 4. Former owner di PT Isri Dinai. Indra juga memiliki bisnis yang telah lama dirintisnya, yaitu PT Isri Dinai. Perusahaan ini bergerak di bidang fashion yang memproduksi berbagai macam baju dan celana jeans dengan berbagai desain. Indra menjabat sebagai pemilik perusahaan selama lebih kurang 2 tahun. Kini statusnya adalah former owner atau mantan pemilik perusahaan. Demikian jabatan dan bisnis yang dimiliki oleh suami Nikita Willy yaitu Indra Priawan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jika Anda menginginkan kisah inspiratif dari artis atau tokoh lain, silahkan tulis komen di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe, share, dan like channel YouTube ini. Terima kasih.